Sebelumnya selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan Bapak Ibu yang melaksanakannya. Yang kedua, Saudara Menteri, Kepala BKN dan para pejabat utama dan dari Kementerian Pan-RB. Saya tetap fokus konsisten, Pak, terhadap honorer yang diangkat menjadi P3K. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Kementerian Kepala BKN masih konsisten dengan kesepakatan keputusan kita yang sudah 5 tahun berturut-turut diangkat menjadi P3K? Itu dulu, Pak. Apakah diangkat menjadi P3K? Karena berita-berita simpang siur muncul di luar sana, tetap mereka harus tes yang honorer sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Yang kedua, di lapangan itu kami menemukan dalam kunjungan kerja spesifik ke daerah, ternyata hampir 80% yang sudah 5 tahun, 10 tahun masih tes, Pak, P3K. Ini bagaimana, Saudara Menteri, Kepala BKN? Nah, yang ketiga, sebagaimana saya sampaikan dalam rapat kita sebelumnya, menyangkut SKTT itu, Pak. Ini belum ada perubahan, Saudara Menteri. Ya, ini SKTT ini memunculkan ya modus baru yang sifatnya transaksional. Saya bisa buktikan, Pak, sekarang ini. Di daerah Batubara, di daerah, kalau saya nggak salah, Mandailing Natal itu, ya, para kepala dinas kabak itu sudah menjadi tersangka. Kenapa tersangka, Pak? Karena modus tadi, Pak, transaksional. Contoh misalnya, dia itu pegawai honorer di PUPR. PUPR, Pak. Tetapi bisa lolos P3K menjadi guru, Pak. Ini dilangkap. Nah, ini bagaimana ceritanya, Pak? Dia di PUPR tidak punya latar belakang guru, tetapi karena SKTT, dia bisa lolos menjadi guru, Pak. Itu dilangkap. Ini bagaimana kerja-kerja dari Kementerian Kepala BKN mengenai ini? Saya dari kemarin sudah mengatakan, tolong Saudara Menteri, SKTT itu dievaluasi, Pak. Ini sifatnya subjektif, lulus tapi nggak lolos. Lebih berharga, Pak. Lebih berharga SKTT daripada ya ujian yang dari pusat, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ini suara-suara ini selalu kami temukan di daerah sampai detik ini, Pak. Mereka tahu sekarang kita, ya, rapat. Masih ada WA-nya nih, Pak, tolong disampaikan. Kami sudah 10 tahun, 15 tahun, tetapi kami tidak lolos menjadi P3K. Apakah Saudara Menteri Kepala BKN pernah menelisik tentang ketersangkaan? Iya kan? Para pejabat-pejabat di daerah ini, Pak, ini semua menjadi transaksional sebagian besar, Pak, tidak semua. Hanya dengan beralaskan SKTT. Nah, ini, Pak, ini bagaimana? Kita dulu sepakat dalam rapat ini memutuskan yang sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K paling lambat 24 Desember 2024. Kita harus konsisten, Pak. Harus konsisten, Pak. Percuma kita bikin regulasi, jenis pengadaan, iya kan? Jabatan pimpinan tinggi tertentu, di pusat, pelaksana, fungsional. Dahulukan, Pak, para tenaga honorer yang sudah berjasa untuk negara ini, Pak. Dahulukan tuh, Pak. Kasihan mereka itu, Pak. Bayangkan sudah 10 tahun jadi guru honorer, 15 tahun. Yang lolos dari PUPR, Pak. Ini dilangkap. Belum di daerah Batubara, Pak. Belum di Mandailing Natal. Belum di daerah Toba sana.
belum di daerah Surabaya. Kami baru kunjungan Pak ke sana, Surabaya itu. Ini bagaimana? Ya, cara kementerian, Pan-RB, Kepala BKN menyikapi ini Pak. Harus selesai, kita sudah sepakat 24 Desember 2024. Tetapi masih banyak riak-riak yang terpelihara Pak di daerah mengenai ini. Itu kan para kepala daerah kan raja-raja lokal semua Pak. Di sana. Yang tidak pernah jadi tenaga honorer, laporan ke pusat, tenaga honorer Pak. Diangkat menjadi P3K. Kita sudah sampaikan kepada saudara menteri, kepala BKN, agar dilakukan audit dengan BPKP. Masalah anggaran, ya kami nggak tahu Pak dari mana anggarannya. Libatkanlah BPKP. Saya sudah telepon BPKP, belum ada tuh komunikasi mengenai ini Pak. Saya telepon BPKP, apakah sudah ada komunikasi dengan Kementerian Pan-RB? Kepala BPKP, belum ada Pak sampai sekarang. Apa masalahnya ini Pak? Nah ini Pak, ini sangat pokok Pak. Kasihan Pak. Bukan ribuan lagi Pak, juta itu Pak. Honorer di daerah itu, lulus mereka Pak. Tapi karena SKTT tidak lolos. Dahsyat sekali Pak SKTT ini. Sangat dahsyat, 50 juta Pak minimal. Saya bisa buktikan. Saya punya rekaman telepon-telepon di antara, ya kan, kabaknya, kadisnya, kepada para honorer guru-guru, guru loh Pak. Miris nggak Pak, di PUPR honorer tidak punya latar belakang guru, tapi lolos menjadi P3K guru. Sekarang udah ngajar Pak. Bagaimana kualitas dia mengajar itu Pak? Nah ini Pak, jadi jangan melulu kita bicara mengenai penguatan budaya kerja, citra institusi, tapi itu di bawah-bawah itu Pak. Kasihan Pak. Kasihan mereka sampai demo segala macam Pak. Pernah mereka ke Jakarta, patungan duitnya Pak, 50 ribu, 100 ribu Pak. Ketemu kita di sini Pak. Saya tanya nginap di mana? Di tempat keluarga. Sebagian teman-teman urunan Pak kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak, ini bagaimana saudara menteri? Kita tahulah saudara menteri, kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba, pernah turun ke mana coba, saya mau tahu. Nggak pernah turun Pak. Hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak. Bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak? Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak? Ini saudara menteri hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi Pak SKTT itu, nggak ada gunanya itu Pak. Walaupun alasan saudara menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu ya mereka. Ya, mereka tidak tahu Pak. Ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua. Angka tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya saudara menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT ini lagi Pak. Gitu Pak, saudara menteri. Ini bagaimana nih SKTT ini? Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan ini SKTT nih. Ah, begitu. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Surat edaran menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasihan para guru-guru itu. Kasihan para nakes itu kasihan Pak. Kasihan Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan, coba dicek lah ke Langkat Pak. Di Langkat itu betul hampir setiap minggu mereka demo ke Polda itu Pak. Coba lah mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka, tanya masalahnya apa Pak. Belum tenaga tendik. Oh, banyak Pak, belum OB yang kita bilang paruh waktu. Penuh waktu, mereka menunggu terus.